بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan atas semua kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita Allah masih izinkan kita untuk bisa belajar untuk bisa beramal saleh setiap harinya yang dengannya kita harus syukuri dan bentuk kesyukuran kita adalah dengan mengamalkan amal soleh amal soleh setelahnya. <tuh> dan salam pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang setia mengikuti jalan perjuangan beliau dan sunnah-sunnah beliau. Ikhwat al-iman, sahabat taslim yang Allah Alhamdulillah Masih dalam kesempatan Atau masih dalam pembahasan Kitab Ad-Da' wa Dawa Karya Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi Rahimahullah Ta'ala Di pembahasan sebelumnya Sudah dijelaskan tentang beberapa Dosa yang ada kafarahnya Dan tidak ada kafarahnya Dan lain sebagainya Yang insya Allah Yang itu semua Uh, sudah menjadi pembahasan yang termasuk dalam pembahasan ukubat syariah atau hukuman-hukuman syariat yang ada kadarnya dari Allah Azza wa Jalla baik disebut dalam Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun setelah ini insya Allah kita akan atau episode kali ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasal baru yang salah satunya adalah pembahasan dua salah satu jenis hukum uh, yang pertama kemarin kita bahas tentang syariah yang kedua adalah qadariyah. Qadariyah ini bukan hukuman syariat dan dia bukan uh, bukan sesuatu yang uh, jelas kadarnya sekian 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 diberikan kepada pelaku dosa ini ini dan itu tapi ini lebih umum dari okubat uh, syariah baik sekarang di halaman 267 kita akan baca qala al muallif rahimahullahu taala faslun wa amma al uqubat al qadariyah fa hiya nauan nauun ala al qulubi wa nufus wa nauun ala al abdani wa al amwal adapun hukuman qadariyah atau non syar'iyah dalam artian uh, dia tidak ada kadarnya dan kepada siapa pelakunya atau khusus disebutkan maka itu ada dua macam dua jenis pertama nau'un 'alal qulubi wan nufus itu berdampak kepada qulub pada hati dan nufus dan jiwa dan yang kedua nau'un 'alal abdani wal amwal atas fisik badan dan harta atau materi walati 'alal qulub dan yang berpengaruh atas uh, jiwa itu ada dua golongan, ada dua kelompok lain atau dua jenis. Pertama, ahaduhuma alamun wujudiyah bihal Itu penyakit-penyakit yang uh, nampak yang uh, eh me mengenai ke hati. Yang kedua, qatul mawad allati biha hayatuh. Atau yang kedua, bentuk dari hukuman tersebut adalah terputusnya partikel-partikel atau hal-hal atau unsur-unsur yang di dalamnya terdapat hidupnya hati dan kebaikan hati. Wa idza anhu Berarti kalau jalan-jalan menuju kebaikan hati itu terputus atau ditahan tidak dapat lagi berarti yang akan datang adalah sebaliknya yaitu penyakit-penyakitnya. Wa uqubatul qulub asyaddul Dan hukuman pengaruh dosa atas hati itu paling beratnya hukuman di antara dua hukuman tadi. aslu uqubatil abdan. Bahkan dia adalah pokok atau sumber dari kerusakannya atau hak uh, ukubat yang dirasakan di, di fisik manusia. Wahadil ukubah takwa wata tazayat hatatus hatatus riyah atau min al qalbi ilal badan. Dan penyakit hati itu, ya hukuman itu akan menguat dan bertambah seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan sampai dia mempengaruhi badan tersebut dari hati kemudian ke badan. Nah kan ini kan, sebagaimana dinyatakan Nabi saw bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal da daging yang kalau dia baik maka yang lain akan baik, kalau dia buruk dia maka yang lain akan, akan buruk. كما يسري علم البدن الى القلب yeah. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عينية ظاهرة وهي المسمات بعذاب القبر ونسبته الى البرزخ نسبة عذاب الابدان الى هذه الدار فإذا فارقت النفس البدن ابى بلا جيوى تربيسة دار بدن صار الحكم متعلقا بها maka eh, uh, hukuman atau yang dianggap adalah rohnya nanti jiwanya memang kan setelah meninggal kita kan mengalami berpisahnya antara roh dengan jasad uqubatul qalbi hina idzin wa sarat wa hiya bi ini yang dirasakan oleh para penghuni kubur yang diazab jadi hukumannya dalam bentuk rohnya dan saya juga ee, tidak berpanjang lebar mungkin tentang apakah yang diazab kelak di hari atau di kubur apakah ruh atau jasad dan lain sebagainya. Wa <tum> barzah, Baik. Dan sakitnya seperti sakitnya badan fisik ketika di dunia ini gitu. Jadi merasakan ruh kita pun merasakan sebagaimana badan atau fisik pun merasakan. Itu tadi uqubah qadariyah ala al-qulub wa al-nufus ala al-qulub nufus sekarang pasal baru faslun walati ala al-abdan aydan naw'an yang dirasakan uh, fisik Ya. hukuman atau hukubat atau akibat dosa yang dirasakan oleh fisik itu pun ada dua nauun fit dunya wa naw'un fi al-ukhra kata ibnu Qayyim ada jenis yang dirasakan di dunia dan dirasakan di akhirat. Wasiddatuha wadawamuha bihasabi mafasid alehi wal Adapun seberapa besar, seberapa kuatnya, seberapa lamanya itu tergantung dari kerusakan yang datang setelah A, tergantung apa yang dilakukan. dari ringan dan kuatnya, gitu ya. Falaisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan illa dhunub wa uqubat. Dan tidaklah ada di dunia dan di akhirat sesuatu yang buruk pada dasarnya melainkan dosa dan hukuman-hukumannya atau ukubat, atau dampak-dampaknya. Fasyarru ismun lidzalika kull. Maka keburukan adalah nama yang cocok untuk mewakili keduanya. Wa asluhu min syarrin nafsi wa sayyiatil amal. Ya. Uh, pokoknya atau asalnya dari rusaknya atau keburukan jiwa dan sayat al amal amalan yang 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 tidak baik wa humal aslan alaihi wasallam fi dan dua penyakit itu yang biasa nabi berlindung kepada Allah di setiap khutbah iftitahnya atau iftitah khutbahnya ya kan kita sering dengar para pencerama para khotib mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah sampai akhir baik wa sayyiatul a'mal min syururi nafs ya sayyiatul a'mal amal-amalan buruk itu dari buruknya jiwa ya pasti jiwanya buruk ya apa yang diterjemahkan dengan perbuatannya tindak tanduknya perilakunya adalah keburukan fa'ada syarru kulluhum ila syarri nafs berarti keburukan itu seluruhnya kembali ke keburukan jiwa seseorang ya kan kalau kita tahu ya kalau jiwanya baik <coughs> perkataannya baik tingkah lakunya baik berkelakuan baik bermuamalah baik dan lain sebagainya sebaliknya kalau yang rusak atau yang kotor itu adalah nafsnya, nafs jiwanya maka kata-katanya kotor dan lain sebagainya. Ya pasti itu dampak atau terjemahan dari apa yang ada. Kemudian fa innas a'mal min furu'ihi wa Ya, cabangnya dan buah dari ke, keburukan sayyiat, an-nafs. Waqad ikhtalafa fi ma'na qawlihi. Ada perbedaan pendapat dengan atau apa sebenarnya makna dari wa min sayi a'malina? Baik. Apakah maknanya adalah hal makna sayyi' min amal? Apakah kita berlindung dari uh, sesuatu yang buruk dari apa-apa yang kita kerjakan? Ya. min ba bi ila jinsi wa ya bi ma'na min wa kila maknahu min hal lati tasu atau diartikan gini. Kita berlindung dari apa? Apa maksud dari min wa na'udzu bilhammis syurul anfusih wa amalin apakah yang dimaksud dengan sayyiatul amal apakah itu adalah hukuman-hukuman atas hukuman-hukuman buruk atas perbuatan kita yang tadi jadi hasil nih hasil bukan perbuatan buruk itu jadi nanti dijelaskan juga tentang kita berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk itu sendiri atau dari dampak perbuatan buruk yang kita lakukan itu maksudnya fayakunu takdir min uqubati amalina alati tasu'una Ya, hukuman akibat dampak keburukan yang kita lakukan yang itu pun tidak mengenakan kita gitu. Ya. su'una yang menyedihkan, menyulitkan, menyusahkan atau memberikan dampak negatif kepada kita wa jami' ya tapi di sini diartikan bahwa isti'adah minta pertolongan atau berlindung kepada Allah dari yang sayi'at al-amal tadi itu terkandung atau mencakup seluruh keburukan. Fa inna syururul anfus tastalzimul a'mal asyya. Karena biasanya jiwa yang rusak itu konsekuensinya akan melahirkan amalan yang rusak juga gitu ya. Wa hiya tastalzimul uqubati sayyi'ah fa nabbaha bi syururil anfus ala ma taqdalihi min qubhil a'mal. Wa iktafa bi dzikriha minhu idza hiya asluhu. Ya intinya Seluruh dari penyakit badannya, hartaya, semuanya dari syurur anfus wal-kulub. Ini nih panglima beneran ini jiwa dan hati seseorang itu. Baik. Thumma uh... ghayat ghaya tashshari wa mutahahu wa huwa sayy'atu allati tasu'u al Min amalihi min al wal-alamin. Fatadaman hadil al-isti'ada aslashshari wa rukubati. Baik, ini kita lewat. Kemudian dan di antara doa malaikat ya, kepada orang-orang beriman itu waqihi musayyiat dan cegahlah cegahnya cegahlah orang-orang beriman itu dari sayyiat perbuatan buruk. Wa man taqi sayyiat yauma faqad rahimta. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari sayyiat maka Allah telah merahmatinya. Baik, فإن قيل أبابيلا ديتانيا فإن قيل فقد سأله سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة فقد سأله سبحانه أن يقيه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة. Apa dalilnya bahwa mengatakan bahwa uh, mereka berlindung kepada Allah dari kalimat wa min artinya kita berlindung dari per, 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 perbuatan buruk bukan dampak dari perbuatan buruk. Dalilnya tadi malaikat mendoakan waqihi dan ya Allah cegahlah mereka dari keburukan-keburukan atau amal saya ah. Baik. <tuh> ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما منه النبي ولا يرد على هذا قول يومئذ فإن المطلوب وقاية شر سيئة الأعمال ذلك اليوم وهي سيئة في أنفسها قيل وقاية السيئة نَوْعَانِ Men, uh, pencegahan dari kemaksiatan atau keburukan itu dua hal atau dua macam ahaduhuma Jadi ada dua cara mencegah dari sayiat itu. Pertama, mencegah dari melakukan dosa tersebut, ya. Jadi belum sempat berdosa, sempet, belum belum sempat berbuat. Yang seperti itu bitaufiq Taufik Akhirnya nggak jadi dilakukan. Yang kedua, Atau mencegah keburukan itu dengan maghfirah dengan ampunan. Itu setelah Dosa itu dilakukan. Ya, fakataw manatil ayat amrain wal zarfu taqidul syar'tiyah lal Baik, intinya ada dua macam. Kalau yang syi'at itu bentuknya adalah bentuk penjagaan, pencegahannya adalah dengan taufik Allah sehingga tidak sampai seseorang melakukan keburukan tersebut. Yang kedua, kalaupun terlanjur melanjut, eh, maaf, melakukan maka wiqayatu atau bentuk pencegahannya adalah dengan ampunan. Jadi am, ampunan. Baik. Wa ta'ammal ma tadamanahu hadzal khabar anil malaikah min madhihim bil iman wal amal salih wal ihsan ilal mu'minin bil istighfar lahum. Coba ada direnungkan apa yang terkandung dalam berita tentang malaikat ya dipujilah dipujinya mereka dengan keimanan dan amal saleh dan kebaikan dilakukan oleh orang mukmin istighfarilahum dengan mereka memintakan ampun kepada orang-orang beriman itu. Waqaddamū bayna yadi istighfarihim tawassalahum ilallah subhanahu ilmihi wa sa'ati mereka mempersembahkan di hadapan Allah dengan istighfar mereka yang mereka katakan kepada eh, maaf mereka mintakan ampunan kita seorang orang-orang beriman di hadapan Allah. Baik

apa yang dilakukan oleh hambanya sebenarnya Allah tahu kita berbuat dosa Allah tahu siang dan malam Allah tahu ya tapi Allah dengan keluasan ilmunya itu uh, juga nih dikatakan di sini fasaatu ilmihi tatadhammana ilmuhu wa Allah tahu dengan luas ilmu Allah Allah tahu dengan dosa yang dilakukan dan sebab-sebabnya apa wa dha'fihim 'anil dan kelemahan manusia memang enggak ada sifat maksum dalam diri manusia itu dan lain sebagainya. Wa atau rahmatihi di paragraf selanjutnya, wa atau rahmatihi tatadammam annaka la yahluq 'alaihi ahlul mu'min bihi ahli tauhid wa. Karena di antara bentuk luas dan kasih luas kasih sayang Allah itu tidak ada satu orang pun dari orang beriman itu binasa. Ya. Binasa artikan dibinasakan oleh Allah. Fa innahu wasi'ur rahmah karena Allah itu maha luas rahmat dan kasih sayangnya. La yakhruj 'an dairati rahmatihi illa dan tidaklah ada orang yang keluar dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang sengsara. Syaqi. Syaqi itu artinya uh, menderita ya sengsara dan lain. Min uh, ولا أشقى ممن لم تسعه رحمة التي وسعت كل شيء وسعت كل شيء ثم سألوا أن يغفر للتائبين الذين تَبَعُوا وسبيل ملكات ملائكة memintakan taubat ya memintakan ampun bagi orang, -orang الذين تَبَعُوا وسبيل yang mengikuti jalan-jalan Allah وهو سراط الموسل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطعته. Fatabu mimma yukrah Wattabau sabir lati Ini doa di antara doa malaikat itu Malaikat itu memintakan ampun Bagi orang-orang yang Taubat kepada Allah Dan ditunjukkan jalan-jalan yang meng, me, Mengarahkan orang tersebut kepada Mengenal zat Allah Mengenal kasih sayang Allah Mengenal rahmat Allah dan lain sebagainya Thumma sa'aluhu an Ayakhiyahum adabal jahim. Kemudian malaikat juga mendoakan orang-orang beriman agar mereka orang beriman itu dijaga oleh Allah dari dimasukkan ke dalam neraka jahim. mumin min jannati dan mereka berdoa kepada Allah agar orang-orang beriman ya keluarganya, anak-anaknya, kakek nenek ke atasnya semua masuk surga ke surga Adn. huwa subhanahu. in kana

mendatangkan kerahmatan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, keriduan Allah gitu ya. Baik, Allah alam. Kemudian ثم أخبر سبحانه عن ملاكتي أنهم قالوا عقب هذه دعاء إنك أنت العزيز الحكيم. Setiap tadi doa malaikat-malaikat doain ini, ini 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 setiap doa mereka mengatakan innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, al-Aziz al-Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. بيك والمقصود يعني, والمقصود دي براغرافة يان والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما عقوبات في دار البرزخ بعد الموت عقوبات يوم الحشر الأجساد فالذنب لا يخلو من عقوبات البتة دان دوسات دي Patah itu artinya enggak sama sekali. Walakin li al-abd huwa fihi min Cuma karena kebodohan seorang hamba tadi dia enggak sadar kalau dia dalam hukuman atas dosa-dosanya gitu loh. Jadi enggak mesti hukuman yang kelihatan tapi atau yang dirasakan langsung, tapi ada sesuatu yang hukuman tidak bisa dirasakan langsung, tapi itu ada dan kita enggak nyadar. Lianna hu sakran wal wan naim karena pada Ibnu Qayyim karena orang yang enggak sadar berarti kan sama seperti orang yang mabuk. Wal mukhaddar ya orang yang ya pemabuk juga lah tuh itu mungkin kalau hari ini ya narkotika kan bikin orang fly ya bikin orang enggak sadarkan diri. Wan naimul ladzi la yashru bil alam. Dan orang, uh, orang yang sakit uh, Maaf orang yang tidur enggak, Dia nggak ngerasain apa yang dia Rasakan dari sakit itu Kemudian <coughs> Kalau dia kembali Bangun Terus Apa Bangun dari tidurnya kemudian Kemudian, kemudian merasakan penyakitnya kan kalau tidur kan dia nggak berasa apa-apa gitu tapi pas bangun berasa lagi jempolnya sakit misalkan dan lain-lain fatarat -lain. tubul ala tubil ala bertingkat-tingkatnya atau leveling yang ada dalam dosa itu hukuman itu seperti levelingnya atau ada hubungannya nanti dengan orang yang dibakar di neraka al-ihraq al-nar والكسر على الانكسار والاغريق على الماء وفساد البدن على السموم والامراض على الاسباب الجالبه لها لا اله الا الله الا الله الاخوه الامام رحمه الله مسيره في الباراغف الاخير كتب وقد تقارن المضره للذنب المضره للذنب وقد تتاخر عنه اما يسيرا واما مده يا دوسا biasanya sering taqarinu al-madarrah seringnya dia ber berpasangan atau menemani kerusakan setelah itu Kemudaratan mudarratan wa qad anhu kadang telat juga telat datangnya maksudnya gini ditangguhkan oleh Allah atas kemaksiatan yang dia pernah dia, dia pernah lakukan kama ya'ta'kharu maradu an sababihi أو يقارنه. يا سيدي راني وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذب الذنب فلا يرى أثر عقيبه ولا يدري أنه يعمل عمل على التدرج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والأشياء الضارة حد القذة بالقذة فإن تدرق العبد بالأودية. انت Dosa dengan kerusakan atau kemodorotan itu biasanya berbarengan atau ada yang terakhir datangannya nanti dan sebagainya Baik Dan dosa itu seperti tadi beliau mengatakan Seperti cara kerjanya itu cara kerja seperti racun yang masuk dalam badan gitu. Makin berasa makin berasa awalnya mungkin nggak berasa cuma Lama kelamaan dia akan akan merasakan yang tersebut ya kan Kama ta'amalu sumumu al-asya' al-dara hadwal quddhati bil quddha. Faintadarak al-abdu bil adwiyati ustifraqi wa hamiya wa illa fahuwa sa'irun ila alhalak halaq Hada in kana dan ban wahin dalam itadarak. Ini kalau satu dosa itu Apalagi dengan dosa yang banyak ini. Gitu. Baik teman-teman, rahmati Allah. <coughs> kita cukupkan sampai sini, insya Allah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih dalam pembahasan kitab Ad-Dawa.